Jadi dia gigit aku. Kayak dia grumpy banget hari ini. Dia jujur dia grumpy banget hari ini, guys. Entah. Kayak misalkan aku, mungkin aku salah juga karena aku pegangnya perutnya dia, karena biasa kalau guguk, karena aku kan dog person banget nih. Dog person. Biasanya tuh kalau dipegang perutnya seneng, kayak di apa belly rub gitu seneng gitu. Tapi ternyata kucing dia jadi ngereok ya. Terus udah nih, ya udah aku abis itu kayak lus-lus, cuma aku bahkan diem ya. Aku lagi tadi ada kegiatan gitu. Dia nyamperin aku kayak nyak, udah langsung gigit kaki gitu kayak gitu kayak. Terus udah pas aku gendong juga dia kan gigit gitu kan. Gigitnya gak berhenti-berhenti lagi, kayak dua kali udah aku lus-lus tetep gigit-gigit kayak abis. Iya, perut sama buntutnya tuh area sensitif kucing ya. Aku gak tahu jujur, kupikir kayak semua hewan suka aja di garuk perutnya. That I should never breathe again. That I should never breathe again. Diki gak senang sama aku. Why? Kenapa gak senang sama aku? I didn't do anything wrong. Kamu gak mau meet and greet Snowy Snowa? Oh iya, dia di meet and greet ya? Udah di mana ya? Pengen sih, cuma aku gak tahu bisa atau enggak. Ini lagunya Toni Braxton, Breathe Again. One of my favorite songs. Makasih ya yang bilang rambutnya bagus. Soalnya kadang bagus, kadang enggak ya. Sayang aku selalu cantik. Sayang aku juga selalu cantik dan ganteng. Jadi pengen warnain, iya, ayo go dye your hair. Tapi ya terserah sih. Rusak mah pasti. Aku tahu akan rusak pas aku warnain rambut, tapi aku suka rambut berwarna. I promise you that I shall never breathe again. Aku seneng soalnya minggu ini banyak acara. Hari Sabtu kita tampil di Pesta Pora di itu. Hari Minggu kita di PTF with the Fest. Hari terakhir. Jadi so happy. Hi Pimak, aku dipanggil Pimak. Oh maksudnya kamu manggil aku Devika gitu ya. Ayo rambut belang kanan kiri. Wah, aku belum berani nih kalau ekstrim kayak gitu gimana dong. Aku tuh kadang kalau misalkan kayak make up terus cuma ada satu kegiatan tuh kayak sayang apes make up gitu kan. Terus tadi aku mikir bikin apa ya, bikin TikTok lagi gak ada ide. Ya udahlah showroom aja. Tapi bukan, aku tuh showroom bukan karena aku sayang make up doang, enggak. Ya emang aku pengen ngobrol aja sama kamu, sama kalian semua di sini. Gak ada niatan potong rambut, aku baru potong rambut. Ya, aduh ini udah pendek banget ya guys ya. Sumpah ini kayak rambut pendek aku. Enggak deh, dulu 2017 aku pernah lebih pendek daripada ini. Gila, cantik banget malam ini. Aduh, jangan bikin aku malu lah. Pisces tuh kadang suka validasi, tapi kalau misalkan validasinya diungkapkan di saat Pisces lagi nggak memerlukan validasi tuh Pisces bingung gimana cara membalas. Gila, si paling ngerti zodiak dah lu. Maaf ya, maaf semua aku bercanda kok. Warnain midnight blue gimana? Berarti itu sama aja kayak hitam gak sih? Karena kalau midnight blue dia kalau nggak ada lampu jadinya kayak hitam. Kok bohong sih guys?
aku nggak bohong weh. Kalau misalnya nge-lag, yaudah ya, diem aja. Kalian harus ngerasain gimana paniknya kalau kalian tuh nge-lag gitu. Warna kuku aku belum ganti dong, gimana dong? Nih ya, kalau kalian tahu, ini kuku aku di sini tuh patah, guys. Lihat deh. Nggak kelihatan ya, gimana sih caranya? Jadi dia tuh patah. Noh. Dia patah. No, 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 lihat gak ada yang gerak-gerak. No. Jadi dia tuh patahnya kayak nih. Ini kan kuku. Ini kan kuku nih ya. Ini kuku kan. Ini kuku. Dia tuh patah tuh di sini. Jadi kayak dia tuh kayak mengelupas dari dagingnya gitu, eh. Jadi kenapa aku tuh potong? Jadi akhirnya aku potong. Karena kalau misalkan dia sepanjang ini, misalnya kita kegaruk atau apa, dia kan ikut goyang. Nah, kalau kayak gini kan dia sama dengan kayak istilahnya gimana ya? Dia kan jadinya kayak nggak garuk gitu kan, jadi dia nggak goyang-goyang. Gitu. Tapi aku belum tahu mau ganti apa. Kira-kira aku ganti warna apa lagi? Aku pengennya warna pink, tapi maunya pink yang kayak tua gitu, bukan kayak soft pink atau yang warna-warna soft gitu. The power of belah samping. Jadi kalau misalnya nggak belah samping tuh kenapa? Cantengan ya? Iya perih wey. Sumpah, apalagi kalau misalkan kayak lagi makan gitu. Jadi aku kayak, tadi aku mau lem pakai double tip, tapi gue juga bingung gimana caranya gue lem pakai double tip. Ijo kali, ijo soft gitu lucu ya, kayak sage green sage. Padahal tadi aku baru bilang aku gak mau soft. Sekarang aku tiba-tiba bilang cantengan tuh gimana sih? Aku gak tahu aku pernah cantengan atau enggak. Poni belakang. Jangan pakai lem Korea doang, yang ada kukunya malah gak bisa tumbuh. Dia jadi stay di dagingnya, gak bisa naik. Aku mau warna pink. Sebenarnya gak sakit banget sih, cuma tadi aku agak shock pas aku motong kuku kan. Kuku dalam ini kan ikut kayak goyang gitu kan. Terus pas aku kayak angkat dikit kayak merah. Jadi kayak, "Hi, is that blood?" Jadi aku kayak enggak, aku kayak dari tadi cuma saranin aku gini-giniin aja biar dia enggak gitu. Pi, seragam sekolah dong, apaan? Seragam sekolah, seragam ini sangat mengganggu. Seragam sekolah apa? Gak sakit kok. Gak sakit, gak sakit. Aku bisa menahan semua rasa sakit. Oh iya deh, bohong, nangis. Aku lagi suka lagu ini, guys. I don't know, aku suka lagu ini. Ini dia. Dikasih disco sama Kak Don Giovanni. Thank you. Ada gitu. Oh yeah, yeah. Judulnya Incomplete, yang nyanyi namanya Sisko. Sisko, S-I-S-Q-O. Nah, dia adalah kembaran aku, mungkin Siska. Without you, boy, my life is incomplete.
Aku suka lagu-lagu kayak gini soalnya kayak asik. Lip product nih, lip product ya. Aku gak bisa ngasih tau tapi ya coba kalian capture kira-kira apa yang kayak gini. Ini shot 43 nya udah mau habis tinggal segini karena aku suka banget. Buat di luar dia bagus. Kayak noh. Cover your lips. Aku suka lipstick under lips. Ah, under lips, over lips I mean. My life is incomplete. Oh yeah. Suka merek itu kah? Aku baru beli satu produk dari merek itu sih ya, itu lipstick ini. By the way, Berdebar udah mau 500 ribu streams, guys. Kalian yang mungkin lagi merindukan lagu Berdebar nih, atau misalkan lagi mau bingung mau masukin lagu apa lagi di playlistnya, boleh lah Berdebar nyelip lah. Karena bentar lagi udah 500 ribu streams. Maaf ya, aku belum memberikan karya yang baru. Tapi doain aja semoga tahun ini ada sesuatu. Doain aja. Kan kita berdoa dulu. Semoga yang disemogakan menjadi semoga. Hah? Menjadi suatu kenyataan. Oh yeah, yeah, yeah. Rp500.000 aku giveaway. Aku gak bisa giveaway. Giveaway sayangku, rasa cintaku. Giveaway waro. Emang aku gak waro? My life is incomplete. Yuk. Tapi aku mau nyanyinya sama One Bandit nih. Tapi nyanyinya santai aja ya, kayak gak serius kok. Gak serius kok. Mic andalannya jangan antar bisik. Nyampe enggak ya? Berlina, I can't explain why it will lose our way. But it's driving me insane. And I know I just need one more change to prove my love to you. You come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go. Can we go back to the days our love was strong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Maybe. Can somebody tell me how to get things back?
judulnya Unbended nih. Tulisan ini atau putih? To face reality, every moment without you, it seems like eternity. I'm begging you, come back to me. Our love was strong. Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me? God give me a reason, I'm down on bended knee. I'll never walk again. Ooh, I'm down on bended knee. Baby, I'm sorry. Please forgive me for all the wrong I've done. Please come back home, girl. I know you put all your trust in me. I'm sorry I let you down. Please forgive me. My pride, say I'm sorry. Stop pointing fingers, the blame is on me. I want a new life, and I want it with you. If you feel the same, don't ever let it go. You gotta believe in the spirit of love. It will heal all things, it won't hurt anymore. No, I don't believe our love terminal. I'm down on my knee, I'm begging you, please come home. Tell me how a perfect life goes wrong. Tell me how to get things back the way they used to be. Oh God, give me a reason. I'm down on bended knee. Our love was wrong. Can you tell me? Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Oh God, give me a reason. I'm down on bended knee. Kalian kenapa jadi kayak dinikahin orang? Gue apa lagi ya? Aku pengen yang kayak santai aja nyanyinya apa ya? I have nothing, aku tanya yang santai. I have nothing. Ini I have nothing itu lagunya itu kayak harus di starter dari pagi gitu loh badannya. How will I? Yaudah yang kalian tahu aja sesuai sama umur kalian deh. Ngeledek abis. Yang sesuai sama umur kalian aja kok. Nih pasti kalian semua disini pada tahu kok.
It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. That your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. I've tried to talk to you and make you understand. All that you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. That you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Mic yang pinknya lagi habis baterai kak, jadi nggak pakai mic yang pink kak, jadi kita pakai botol. Ya 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 ya, ya 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 ya. Sayang abis nyanyi ini bacain komen-komen dulu ya. Oh iya, aku bacain ya. Bang Rizal 1 makasih tepuk tangannya ya. Ini bau teh ya? Kok bau teh sih? Pas udah gue cuci. Asma Librasi bagus ya. Banyak FVP di TikTok. Jadi aku sedih soalnya tempat minum aku yang gede, yang kalian tahu gede banget itu hilang. Gak hilang! Amit-amit jangan bayi, gak hilang. Ketinggalan di kantor. Cuma ya udah, jadi aku kayak ngerasa dia hilang aja. Aku nggak bisa hidup di kamar kos ini tanpa botol minum itu guys. Kayak rasanya aku nggak hydrate aja gitu tanpa melihat dia. WD si paling hydrate, ngerti kan maksud aku? Kayak kalau di dia tuh kayak tahu, oh ya hari ini minumnya baru segini, terus aku belum makan ter lagi, baru hari ini sih ketinggalannya, maaf ya lebay.
Pi, bikin lagu dadakan. Bikin lagu dadakan, enak bener ngomongnya. Iya, bikin lagu apa? Kalau bikin lagu tuh gak bisa dadakan, guys. Pi, sampo-nya pakai apa? Wangi banget. Kok kamu bisa mencium rambut aku? Kalau mau bisa cium rambut aku itu harus beradanya di jarak yang dekat. Payung. Oh iya, payung bisa. Iya, cuma aku lagi ini nih. Aku udah lama deh enggak songwriting lagi. Enggak lama sih. Enggak kok, enggak lama kok, enggak lama. Enggak, maksudnya kayak biasanya kan kadang suka ada sis apa namanya? Hum sis hum. Tapi sekarang aku belum lagi. All you have to do is close your eyes and seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau tahu matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu dan undur. Ku tak pernah merasa begini. 500k berdebar homsisa menarik. Tapi semoga ya guys, aku lagi pusing. Jangan banyak alasan deh Siska. Alasan banget sih. Semoga cepatnya aku homsisa ya. Ya, jadi kita ini lagi. Aku suka lagi ini juga. Buat aku lagi ini sangat so sweet. Duh, pengen banget nyanyiin lagu ini. Kayak aku suka banget lagu yang ini. Close your eyes, make a wish. And blow out the candle light. For tonight it's just your night. We're gonna celebrate. Cerita-cerita apa ya udah? Maunya aku cerita apa? Kegiatan aku hari ini. Tadi aku ada. Hari ini aku gak ada kelas. Ada. Tapi online. Oh, gue suka pelupa sih. Habis itu aku jalan ke kantor mengerjakan beberapa hal. Habis itu aku latihan sama Kak Lale, Kak Ilman, dan Kak Nino. Habis itu aku pulang showroom. Kalian ngapain aja hari ini? Kuliah offline tuh kadang cuma tergantung dosennya sih guys. Kadang kayak ada yang harus ke kampus, ada juga yang kayak online aja nggak apa-apa. Sama nyicil-nyicil buat bab 1 sempro. Doain ya, semoga lancar. Sebenernya aku sempronya masih Januari, bulan sekitar tahun depan. Cuma kayak... Nah, aku sempronya masih lama, masih tahun depan. Cuma emang udah diajarin dari sekarang kayak cara nyusunnya. Nah, sekarang aku lagi belajar untuk bikin bab 1, gitu loh. Belum kayak seserius itu. Iya gak sih? Menurut aku sih belum kayak seserius itu sih. Maksudnya kayak emang kita mempersiapkan aja untuk tahun depan, gitu. Jadi kayak aku kayak pengennya aku emang mulai kerjaan dari sekarang, dari bab 1.
metodologi penelitian? Enggak, aku seminar proposal matkulnya. Doain semoga aku lulus tepat waktu ya guys. Amin. Lanjut S2, waduh. Iya, aku sekarang ada matkul sempro guys. Jadi bukan metodologi penelitian. Tadi banyak yang nanya, itu metodologi penelitian. Aku matkul sempro gitu, seminar proposal. Sebenarnya aku worry aja sih, kayak worry aja. Kayak aku takutnya kayak aku nggak nge-carry. Nge-carry ya tuh. Ngerti nggak sih, kayak takut kayak ada yang ke-skip. Jadi kayak tiba-tiba tuh sekarang kayak mahasiswa pandemi. Kayak aku masuk kuliah tuh cuma 2 semester, sumpah. Abis itu aku udah, abis sekarang baru kemarin masuk kampus. This song. When you told me that you loved me, unmoved and cold. Kayak sebenarnya agak sedikit agak takut karena kan pandemi, terus aku 2 semester doang, abis itu tiba-tiba udah mau skripsi tahun depan. Jadi kayak aku agak khawatir boy. Jadi kayak aku harus banyak-banyak belajar dari sekarang sih. Doain aja. Ya aku makne gen 3 nih. Ya aku kan gap year, jadi aku kuliahnya 2019. Supposed to 2015 harusnya. What was I to say? What can you say when a love affair is over? Judulnya nanti kayak pengaruh pesawat tempur JKT48 terhadap pesawat kertas. Ini kenapa sih ya? Lagi diem ngomong skripsi tiba-tiba MU bapuk. Gak ngerti kak, gak ngerti banget kak. Yaudah biar kesel, aku tunjukin jersey MU aku. Gak deh, gak usah deh, biar surprise aja. Skripsiku pengaruh orang-orang yang suka mengolok-olok MU terhadap keberhasilan MU. Terus kuantitatif, enggak kualitatif. Enggak bisa pengaruh itu kuantitatif. Atau ada itu. Terus ya kadang yang aku kayak pusing gitu, kadang tuh kan aku kan kadang suka kayak berbagi pandangan atau kayak ngobrol sama orang-orang kan tentang kayak gimana sih skripsi tuh gimana gitu. Tapi kayak setiap orang tuh beda-beda pengertiannya. Jadi aku tuh bingung. Aku pernah dikasih jersey MU tapi kayak tahun 90-an gitu, guys. Ada di lemari di paling atas. Peduli lindungi MU. Gak apa-apa kok. MU gak perlu peduli dan lindungi untuk bisa bangkit kembali. Jersey Barca aku gak punya, kalau Madrid aku banyak. Dikirimin juga Chelsea, Liverpool pernah. Liverpool, Chelsea, no.
cama cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Kalau aku nikah nanti aku mau lagu ini duet sama maksudnya sama siapapun nanti yang menjadi jodohku ya. The girl from Ipanema. Undang aku enggak? Iya, entar kalian semua diundang ya guys, pakai QR. Hah, QR. Barcode. QR mah buat transfer. Ings full lagu mau hafalin. Oh ya beneran ya hafalin, ntar next video call udah hafal nih. The Girl from Ipanema judulnya. Masa live di showroom bro. Makasih Kaninja. Disco together. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gak punya playlist, aku playlistnya di YouTube. Mau pakai adat apa ntar nikah? Aduh, gak usah ngomongin nikah lah guys. Skripsi aja dulu. Wede. Si mahasiswa tingkat akhir bergaya tuh kan, kenapa sih? Enggak woy. Skripsi banget nih. Iya makanya kayaknya kalau aku ngomong aku tuh deskripsian tuh kayaknya agak lebay ya. Lebay gak sih? Lebay ya. Jadi kayak, enggak aku lagi semester tujuan aja udah. Semester tujuan udah, aku gak akan bilang aku lagi nyusun-nyusun apa. Haha takut. Udah doain aja ya guys. Emang lu persiapan pernikahan sih? Aku sih enggak. Wah ini. Ini dia, ini pintu menuju percakapan yang lebih deep dan membahayakan nih. Lagi kita lagi di platform online. Batuk. Emang skripsi itu semenyeramkan itu apa sih? Jadi semenyeramkan itu ya. Takut. Ah, gimana sih guys? Ada yang bilang serem, ada yang enggak. Gimana dong? Enggak serem kok skripsi asalkan dicicil. Oke, semangat. Semoga Tuhan Yesus berikan aku kekuatan dan kemampuan dan kemauan. Itu Tuhan, berikan aku kemauan. Meskipun masih jauh. Masih tahun depan sih guys, cuma kayak ya aku harus siapin dari sekarang. Mental dan illness. Maksudnya mental dan pikiran. Mental dan oh, ah, capek. Skripsi itu gampang sih, yang sulit itu dapetin kamu. Udah video call belum? Kalau video call baru tahu susah atau gampang dapetin aku. Wih.
yang udah video call sama aku dapetin aku susah apa gampang? Gak mau fit call, maunya sleep call lah. Kan harus proses. Enak banget langsung sleep call. Susah, jangan percaya ya. Dapatkan hati dan perhatianku. Apa sih? Kok pada jawab susah sih? Emang aku serem. Coba bilang spontan uhuy. Mau kan? Padahal pada kata uhuy gitu. Prediksi jaya jaya jaya. Kalau diprediksi pas ngomong stick, jawabnya apa ya? Yes banget ini anaknya. Weh gila. Si paling. Enggak lah. Racunnya aku ya guys dengan lagu-lagu yang enak. Yang kayak gini. Woo, oh woo. Iya kita lagi makan stick. Woo. Ya, ya, ya. Mau edit lagi belum tahu nih adanya kapan guys. Kalau misalnya aku pesen makan enaknya makan apa? Sebenarnya aku juga nggak bisa pesen makan soalnya yang biasa aku buat pesen makan HP-nya aku lagi pakai buat showroom. Tapi kayak aku nggak terlalu lapar sih, mesti kayak ya emang nggak lagi kelaperan gitu. Salmon, wah. Sis tips move on dong. Nonton ceramah aku. Enggak lah, maksudnya kamu harus bisa, enggak ah, aku aja gak move on dari Earth, padahal kita juga udah lama kan. Makasih Om Bru. JKT, wih, gitu ya. Caranya move on adalah, bentar aku mikir dulu ya. Kamu melakukan hal yang kamu suka, yang bikin kamu ke-distract. Arahnya mau kemana, bahas makanan apa move on? Gak tahu guys, gak ada arahnya nih guys. Gimana dong, mau dibawa kemana nih? Ikan cucut, ikan hiu, you're so cute and I love you. Cari pacar lagi. Tips positif vibes. Enggak, menjadi diri sendiri.
Sisi, ya aku udah gak ada yang manggil Sisi lagi nih. Biasanya KGB setiap buka pintu teater udah Sisi. Kamu tipe yang cemburuan gak? Menurut kalian gimana? Tuh pada bilang iya, pada bilang aku cemburuan. Denial. Ya aku kebiasaan jelek aku. Kayak aku masih punya kebiasaan kayak menolak perasaan. Maksudnya bukan menolak kayak perasaan gimana, maksudnya misalkan aku lagi kayak ngerasain sesuatu hal, aku tuh pasti mikir kayak beneran gak sih ini gue ngerasain ini, enggak kayaknya tuh. Ada gak yang kayak gitu? Misalkan kalian lagi kayak sedih nih, kayak tiba-tiba sekelebat sedih gitu, tapi kalian tuh kayak enggak, kayak gue gak sedih ah. Misalkan kalian lagi kayak kalau nah masalahnya gue ngegas atau misalkan kayak kepancing mulu sama emosi ngegas. Itu gak bisa denialin masalahnya kalau ngegas, kenapa ya? Tapi yang lainnya iya. Tapi kadang kalau misalkan kayak aku lagi kayak capek banget atau misalkan kayak lagi emang misalkan seminggu sibuk banget kayak sibuk bedah. Terus kayak sehari tuh gak sih kayaknya gue butuh deh kayak melampiaskan apa yang ada di hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuh aku juga pernah kayak gitu, misalkan kayak menangis aja gitu 2 menit atau kadang kayak udah selagu udah, tapi kita nggak tahu titiknya di mana, tapi kayak ya udah pengen aja terus tuh pulang lagi. Emang harus balance gitu ya, kadang emang harus terlihat kuat, terlihat kayak I will fight for everyone, for everything, tapi kadang kan ternyata dari dalam diri sendiri atau tau lah gitulah. Jadi aku makan apa nih guys? Kalau aku makan aku harus matiin showroomnya. Tapi aku tuh kayak satu sisi tuh aku pengen makan, satu sisi kalau nggak makan juga nggak apa-apa, satu sisi tuh nggak lapar, satu sisi tuh juga kayaknya kalau misalnya gue begadang gue bisa lapar gitu loh. Tenang aja deh, abis showroom aku boleh makan ya. Tenang. Nggak akhir nangis. Aku tuh kadang ya suka baca AU kan, AU-nya tuh kan sedih gitu. Misalkan ya ada yang sedih-sedih. Nggak, misalkan seneng nih. Misalkan antara karyawan dan sesama karyawan gitu ya. Misalkan AU-nya tuh happy-happy aja, atau enggak mahasiswa di kampus, di teman kampus gitu ya. AU-nya tentang itu, aku bisa kayak tiba-tiba naruh HP. Terus aku membayangkan aja skenario di otak sendiri padahal itu bukan ada di cerita AU-nya. Jadi aku bisa kayak gila, mereka beda jurusan, mereka beda fakultas. Gimana kalau ternyata cerita dari apa background story dari si karakter yang ini tuh kayak gini-gini. Gimana kalau misalkan background story dari yang ini tuh kayak gini ya? Gimana kalau misalkan mereka tuh ternyata dulunya punya kayak cerita, punya kayak sedih, terus ternyata mereka ngerti kan? Ya itu. Makanya kalau kalian tanya tahap overthinkingku tuh berapa, aku segitu. Aku bisa bikin cerita baru dari cerita yang udah ada. Gimana dong? Gue takut banget, cuy. Aduh. Kadang kalau misalkan aku lagi di suatu tempat aja nih, aku bisa ngebayangin hal lain. Misalkan nih di teater. Kadang aku bisa nih, kan aku lagi nari kayak ja. Aku bisa mikir di otak kayak wah gila keren banget nih mereka kalian-kalian lagi nonton di teater tuh ngelihatnya gimana ya? Menurut kalian gerakan yang kayak gini tuh aneh apa enggak ya? Padahal sambil gerakin gitu, makanya kadang tuh aku suka kayak okay, diem gak lo gitu. Pikiran. Guys, AU bikinan aku gimana? Gak tau deh.
maaf ya, dulu aku pernah kayak membuat huru hara dengan bilang mau bikin aku, padahal kayak aku ternyata nggak bisa lanjutin. Sumpah sorry banget, gue dulu gaya-gayaan JKT48 AU. Aku minta maaf, ini adalah permintaan maafku secara terbuka ya di platform online ini. Dengan 3.000 orang, aku mendiscontinue AU aku karena pertama, aku tahu ceritanya gimana. Dua, gue malas edit. Tiga, aduh kenapa lu dulu kepikiran lu bikin AU, teman-teman lu sendiri lagi kan, lu ribet tuh. Banyak yang udah great lagi, lalu lu bikin gimana dah tuh di AU lu. Jadi kayak udahlah. Silakan kalau mau dilanjutin guys. Autornya pensil ya. Jadi menulis AU. AU tuh kayak cerita buatan fans. Terus kayak si Siska yang idenya kayak sok-sokan ini, dia bikin AU sendiri guys. Member JKT48 bikin AU tentang grupnya sendiri. Nih, aneh. Dari awal aja aneh. Jadi kayak aku minta maaf banget, aku gak ngelanjutin AU itu lagi guys. Jadi kayak jangan tanya-tanya lagi. Kalau tanya gak apa-apa, aku bakal tetap jawab yang sama. Tapi kayak gue, lu ngapain lu mikir mau bikin AU grupnya sendiri? Maaf banget bro, maaf banget. That I shall never breathe again. Suka posesif apa clingy buat riset nih? Riset apa bang? Maaf ya, maaf aku jawab ngegas ya. Sebenarnya ini kayak aku basic aja sih. Kayak maaf banget, kayak kelihatannya aku galak, tapi maaf banget kalau terlihatnya kayak nggak enak gitu ya guys. Tadi kak, aku sukanya posesif apa clingy? Apa siapanya nih? Aku atau temanku atau siapa? Aku sukanya clingy dan posesif. Why not both? Ya gimana dong, gue galak banget lagi. Gimana dong guys? Kayak I thought bisa mengurangi. Aduh, emang aku gak clingy? Sorry ya, aku gak clingy. Aku celing-celing. Klingi atau diklingiin? Aku gak suka banget diklingiin, sumpah demi Alek. Sumpah. Aku klingi aja deh daripada diklingiin. Pengen gak merain antagonis? Pengen. Aku pengen banget bisa kayak, lo pikir lo oke ngomong kayak gitu? Wah, pengen banget. Itu maksudnya contoh dialog ya guys, misalkan jadi peran antagonis. Guys, ini kalau misalkan lama jawabnya kayaknya kita agak delay gitu deh. Ada perbandingan dan perbedaan jarak waktu antara kita. Pengen diposesifin atau ngeposesifin? Enggak, dua-duanya. Ngeposesifin. Dan diposesifin. Why not but? Kenapa harus ada pick? Kenapa harus ada pick one di dunia ini? Kenapa kita enggak semuanya aja? Gue pengen main teater lagi sih. Teater musikal, semoga ada kesempatan ya.
kamu orangnya satset gak? Iya dong, aku orangnya aku sih pengen menjadi orang yang satset, cuma aku nggak tahu apakah satset itu kayak bisa digunakan di semua aspek kehidupan, ngerti nggak? Kan kadang kan orang harus kayak perlu mikir gitu kan, tapi aku pengennya ada, misalkan ada sesuatu apa, aku pengen satset gitu, misalkan kayak siap ini aku satset gitu. Tapi emang kalau buat kadang tertentu gitulah, kayak kadang ngomong mah gampang gitu pengen satset, tapi di kenyataannya kan di realisasinya itu susah gitu. Tau gak sih, ada The Art of Slowing Down? Iya, aku tahu, itu ada bukunya kan. Kamu ngerasa orang yang peka gak, Pi? Aku peka. Aku bisa bilang, aku bisa menyombongkan ini, soalnya aku merasa aku peka. Dan kadang kalau kayak aku, sebenarnya peka itu kan kayak dari kesotoyan gitu ya, maksudnya kayak dari ke tidak menawan kita, terus kita merasa itu kayaknya iya deh, ternyata bener. Kalau pergi ke suatu tempat, aku gak bisa satset, aku harus tertata. I like, aku tuh suka banget sesuatu yang tertata, misalkan kayak rundown yang jelas, jam jelas tuh kayak satisfying. Tapi emang kalau misalkan kayak tentang kerapihan, sebenarnya aku di kamarku tuh bukan kayak tipe yang bener-bener kayak rapih, sampai kayak bener-bener kayak gak boleh ada apapun yang miring. Enggak, aku di kamar tuh yang biasa aja, kayak penempatannya juga ya udahlah ya, di kamar kos gitu. Cuma kalau misalkan kayak pergi, atau misalkan kayak misalkan nginepnya di hotel, kayak misalkan lagi tour gitu, aku cek. Aku udah siapin baju, misalkan abis mandi pakainya ini, aku udah siapin besok berarti ditumpuknya di lebih atas, besoknya lagi di lebih bawah gitu, udah satu set. Aku suka. Emang kalian gak suka kayak tertata atau ngelis gitu? Tapi jam tidur gak ketata, benar, gimana dong? Mungkin kayak udah biasa karena sering tidurnya malam, jadi kalau jam 12 tuh kayak enggak, ini masih pagi. Ada yang suka, ada yang enggak juga ya guys ya, meyelah. Gak terlalu suka nata sih, asal bawa aja. Oh ya, ada juga sih yang kayak gitu, kayak yang penting gue bawa gitu. Nah aku tuh kadang pusing gitu loh guys. Kalau misalkan kayak asal bawa gitu, kayak ini perlu gak sih gitu. Ini ada yang nanya, namanya Jean. Ini bukan Jean kan, J, kalau ini kamu bener-bener kamu kenapa masih bangun? Ini harusnya bukan Jean beneran ya. Tips jaga perasaan sama teman sendiri. Ini harusnya kamu bukan Jean beneran. Jaga perasaan apa nih? Jaga perasaan karena kamu suka gebetannya kah? Kamu apa, jaga perasaan ya? Kamu jangan berantem berarti. Bukan Pi, aku bukan Jian ponakan kamu. Oh iya, maaf ya Kak Jian. Soalnya Jian kadang suka komen-komen juga di showroom. Jian gak daftar Gen 11? Enggak. Dia masih sekolah dulu ya. Cara biar gak terbayang-bayang kamu bersama bayanganmu kasih. Gak tau kak.
Kalian udah ngantuk ya? Udah. Makasih ya udah nonton showroom aku hari ini. Padahal showroom ini tidak jelas bahas apa guys, tapi kalian tetap nonton. Jangan lupa untuk stream berdebar. Aku by the way lagi ngerasa gak jadi deh. Soalnya aku makan mulu. Terus kayak aku udah jarang workout. Gimana dong? Tapi aku gak gemukan lah ya. It's okay. Yang penting happy. Makasih kan Ince. Thank you Fujita-san. Arigato gozaimashita. Kak Dwi terima kasih. Kak Aris terima kasih. Kak Ombru terima kasih. Kak Vivi terima kasih. Kak Akustik terima kasih. Kak Kesayangan terima kasih. Kak Young terima kasih. Kak Citra sayang Siska sayang juga. Terima kasih. Kak Brunzilla terima kasih. Kak Rain terima kasih. Kak Radita Oshiku. Oshiku siap Siska. Arigato nih. Capture dulu enggak? Yuks. Dadah semuanya. Terima kasih. I love you. Take care. Sleep well. See you di saat kita showroom lagi ya. Bye-bye. Aku matiin ya. Aku matiin apa kamu nih yang matiin? Yaudah aku ya. Oke matiin ya. Satu, dua. Udah guys. See you.